kita bergandingan meraihkan Malaysia. Gemuruh suara jadi bangsa berjaya, gemuruh perkasa membawa satu bendera. Nama kita bina seluruh benua, rasa bangga dengan amanah kita. Push me up against the wall. See, we are not afraid whether we rise or fall, 'cause we will follow and fight for like tomorrow. We don't even need to rest, 'cause the best is just a bliss. Uniting all our passions, man, happy to the million fans. Heaven to a focus, go for gold, whatever the plan. I see the light, yeah, yeah, we will fight. This one that I have might be my nation's pride. Berilmu negeri sejahtera, Perlis maju. Menghadap beli yang teramat mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra, Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail, Raja Muda Perlis, dan beli yang teramat mulia Tuanku Hajah Dato' Syahrin Akashah Khalil, Raja Puan Muda Perlis, ampun Tuanku, sembah patut, mohon diampun. Lebih dahulu, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan hanya dengan limpah kurnia dan inayahnya, kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam majlis perasmian penutupan Kejohanan Sukan Institusi Pendidikan Malaysia Sigma kali ke-6 tahun 2015. Majlis Sukan College Community ataupun MASKOM berbesar hati untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, terutamanya kepada pihak kerajaan negeri Perlis, Universiti Malaysia Perlis UNIMAK, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Perlis, Universiti Teknologi MARA dan Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis, yang terjalin di ucapan terima kasih tidak terhingga apa penyertaan daripada pertigakapan acara olahraga Baharu Kejohanan juga telah ada. Sekali lagi saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua atlet yang telah berjaya mewakili institusi masing-masing dalam kejohanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Tuanku. Bukan kerana saya adalah penting dan mempunyai aktiviti yang memerlukan latihan bahagia dan hidup dalam persiapan bersama dalam ini. Saya pun berdasarkan faktor minat, maka pertama semua pihak, termasuklah kementerian akan lebih sekeras dalam berjaya kesukaan secara masyarakat. Kedua, kesukaan dan kebetulan sebagai kebetulan untuk rakyat yang dapat dilakukan secara individu maupun kebetulan. Serta tiga, secara kesukaan yang ada yang penting, negara dalam memastikan pembangunan sosioekonomi yang seimbang dalam berbagai aspek. Sekian, mari kita sekali dengan syabas dan terima kasih dari semua pihak menjelaskan kemampuan. Syabas dan selamat pulang ke prestasi. Assalamualaikum. Ini saya memastikan majlis penutupan kemenangan sukan institusi pendidikan Malaysia Sigma ke-6 tahun 2015. Sekian dan berdapat kembali darat. Assalamualaikum. We'll be right back.
persediaan saya untuk Sigma 2015 ni tak adalah macam seperti Sigma yang lepas, sebab Sigma tahun ni saya terlalu busy dengan projek final untuk last sem di Sekolah Sekolah Bukit Jalil. Persediaan dia amat kurang, tetapi saya memberi komitmen yang sangat cakap apa, macam beri komitmen yang lebih lah untuk menjadi juara pada tahun ni. Perasaannya sangat happy kan, sebab sebelum ni pun yang lepas punya target pun tak dapat, so tahun ni pun tak target dapat, so kita dah naik sekarang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada terutamanya kepada semua ahli jawatankuasa yang telah bertumpul lumus untuk menjayakan perjalanan Sigma yang ke-6 bagi tahun 2015, dan saya juga amat berterima kasih kepada kerajaan negeri Perlis dan juga di pihak agensi-agensi yang terlibat secara langsung, dan juga rakan-rakan media yang turut sama memberikan info-info terkini berkaitan dengan Sigma yang ke-6 ini. Jadi dengan itu saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Okey, Sigma hebat. Okay, terima kasih. Saya ucapkan kepada atlet-atlet MSSTM 2015 kerana telah menjadi Johan Sigma 2015. Hasilnya inilah kita, Johan untuk kali ini. Walaupun kita mensasarkan 29 pingat emas, tapi telah kita berjaya mendapat 41 pingat emas. Ini adalah kerjaan kita. Good evening to all. As we come to the close of the 6 Sigma Games in Nanda Police, first of all of us must give thanks to the Maspo for organizing this massive event over the last 5 days. Organizing is easy. Talking is easy, but to do it is a different thing. So, all credit to Maspo for doing an excellent job to organize this 5-day event and do much, much better if we work ahead and work together as a team. We have shown that we can do it, and we can go on to try to climb from 3rd overall for this Sigma game. I think to be runners-up or to be the champion could be a reality in due time. Thank you all and good night. Setelah berlaku semua lebih pada 1 tahun, saya berterima kasih kepada Maskom dan juga bahagian sukan KPT yang telah memberi kerjasama yang erat, dan yang paling penting adalah usaha kuat Maskom dengan kerajaan negeri Perlis untuk menjayakan sukan yang berlangsung dengan jaya. Jadi sekali lagi terima kasih, dan untuk harapan kita dalam tahun-tahun yang akan datang, kita yakin Maskom berpotensi untuk menyerlahkan lagi dia punya prestasi dia. Walaupun kita kekurangan, serba kekurangan, tiada kemudahan sukan seperti universiti, politeknik dan juga institusi lain, tapi kita terpaksa buat secara kreatif dan kita sesuaikan. Yang itu sebab itu kita berpuas hati, walaupun tak dapat banyak emas, tetapi dari segi penyertaan, tengok pelajar daripada Tawau menangi bidang short distance dia pada perempuan yang dapat perak dua sekali. Potensi ada dalam sistem dan kita boleh mencukil bakat-bakat mereka. Kualiti adalah untuk semua, dan insyaAllah kita berterus pergi sepenuhnya untuk melahirkan bakat mereka.